Kegiatan Festival Film Serayu Banjarnegara tahun 2019 ini adalah fasilitasi dari Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pelaksanaan kalinya adalah merupakan pelaksanaan kali ketiga, dan pada festival kali ini ada yang berbeda karena kita menampilkan proses pembuatan dokumenter tentang bencana yang ada di Banjarnegara, dan kita memilih salah satu bencana tragedi Kawasinilah yang kebetulan tahun ini merupakan tahun 40 tahun terjadinya bencana Kawasinilah. Kemudian selain produksi film dokumenter, juga kita melaksanakan aktivitas pelatihan dan juga screening diskusi film yang kesemuanya dalam rangka meningkatkan kualitas perfilman di Banjarnegara. Untuk workshop dan pelatihan-pelatihan dengan perfilman ini sangat penting, karena khususnya untuk di daerah-daerah itu memang sangat penting sekali bahwa ini adalah sebagai ajang menumbuh kreativitas para filmmaker baru. Tentunya mereka harus membuat suatu karya, dan itu karya itu harus diwujudkan tidak hanya berangan-angan saja, tetapi memang harus membuat karya yang memang benar-benar bisa memberikan manfaat pada penonton. Kesan saya mengikuti kegiatan Festival Film Serayu ini sangat bermanfaat ya, karena saya dapat ilmu yang banyak, dapat juga bisa menemui narasumber yang hebat, itu bisa menambah wawasan saya, dan acara ini sangat sangat bergensi karena bisa menunjukkan bahwa Banjarnegara juga bisa mempunyai film yang berkualitas. Untuk menambah semangat dunia film di Banjarnegara, juga kita adakan kompetisi film pelajar, dan antusiasme para pelajar di Banjarnegara cukup tinggi dalam mengikuti kompetisi film pelajar ini, dan kita melihat kualitas film-film mereka pun dari tahun ke tahun selama pelaksanaan Festival Film Serayu Banjarnegara ini cukup meningkat. Untuk Festival Film Serayu sendiri, ini festivalnya, kompetisinya sangat kompetitif dan sportif. Kita juga bisa membangun sportivitas dari kompetisi ini. Kita juga bisa membangun rasa tanggung jawab karena kita akan berkompetisi dengan banyak berbagai macam orang-orang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pusat Pengembangan dan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi Yayasan Sahabat Budaya Indonesia dalam rangka melaksanakan Festival Film Serayu Banjarnegara 2019.